beli rumah nih, apalagi mungkin Haji sebagai orang tua mengajak anak-anak ini sudah pada punya. Ya, kalau saya sih berpendapat soal itu, kita bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Dan tentu semuanya itu tetap saya dalam koridor mensupport dan mendoakan anak-anak, dan tetap menyampaikan hal-hal yang positif, dan tetap, dan juga hal-hal negatif tetap saya awasi, sejauh hal-hal itu saya ketahui dan saya dengar. Ya, itulah sikap saya, memberikan support kepada anak-anak dan membatasi hal-hal yang akan mengarah kepada yang mungkin ada orang yang akan membahayakan atau segala macam. Sejauh saya paham dan mengerti, saya akan support. Belajar dari kasus Puji mungkin keuangan mungkin dari Uda Frans ataupun Fadli sendiri, seperti apa sih Pak Haji memantaunya sendiri? Ya, memantaunya, kalau itu memantaunya dengan ramalan misalnya. Jadi, ramal-ramal ini orang benar susah juga sekarang. Kadang-kadang kita udah percaya, ya, ternyata itu ada lagi tempatnya kan. Puji melihat Gala sendiri sudah besar nih sekarang. Mungkin akan ini nggak sih? 4 tahun guys. Iya. Udah mau. 4 tahun ini. Alhamdulillah dia udah besar banget, udah masuk TK. Baru 2 hari ini hari Jumat. Nyari apa sih? Jumat. Sorry banget, ini hari Jumat. Ini udah hampir seminggu Gala sekolah. Jadi aku super excited banget, gak sabar kalau nanti Gala TK. B, TKA, setelah nanti SD, SMP, SMA, agak gak rela sih sebenarnya. Cuman kayak jalan waktu Gala tuh cepet banget, kita di doang. Nah, untuk keuangan pas pertama masuk sekolah gimana? Aku gak ikut, aku lagi demam tinggi kemarin, jadi mama yang nganter. Apa pas Gala pulang ada cerita mungkin dari ya, Gala? Juga ketemu, karena nanti ketularan dong. Tapi di rumah, tapi aku gak keluar kamar, aku bener-bener. Jadi kemarin istirahat, ini bahkan sebenarnya badan aku masih hangat, masih agak-agak sumam. Dan cepat sembuh ya guys. Puji, untuk biaya pendidikan Gala sendiri emang sudah dipersiapkan dari sekarang? Insya Allah. Bagaimanapun juga anak-anak saya sudah mempersiapkan. Berarti dari TK sampai nanti perguruan tinggi Gala sudah dipersiapkan? Insya Allah. Kalau dilihat dari umur yang sekarang, Gala itu kira-kira lebih condongnya kemana sih? Puji udah menunjukkan bakat-bakat tertentu nggak sih Gala? Jadi superhero sih mas, kayaknya bakat jadi Superman gitu-gitu aja bakatnya. Jadi aku dukung dia untuk membela keadilan, memberantas orang-orang yang jahat, orang-orang lain. Kayak dia akan menjadi garda terdepan aku nanti di saat tua nanti. Semoga Gala lihat ini pas gede, awas ya kalau nggak jadi garda terdepan aku ya. Opa, gimana Opa? Cucu sendiri Gala sudah 4 tahun, sudah mau TK, tidak terasa kepintaran Gala juga. Ya, jawaban saya tetap seperti tadi, tentu saya bersyukur, tentu saya merasa gembira sekali atas perkembangan dan pertumbuhan daripada cucu saya. Dan sekarang dia sekolah, alhamdulillah dia sudah bisa bergaul, beradaptasi, dan sudah bisa, dan sudah kenal dengan gurunya, dan sudah kenal dengan temannya. Itu bagi saya sudah nilainya sangat tinggi sekali. Siap, terima kasih guys. Paling segitu aja dulu. Kamu tuh ngantuk. Iya. Ya udah. Ayo duluan ya. Aku tinggal.